Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan nilai atau besar dari momentum suatu benda. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah benda bermassa 500 gram bergerak dengan kelajuan 6 meter per second. Pertanyaannya adalah Sobat 100 diminta untuk menghitung besar momentum benda tersebut. Nyatakan dalam satuan kilogram meter per second. Oke, sebagai ilustrasi kita buatkan di sini gambar suatu benda bermassa yang mana diketahui di soal massanya adalah 500 gram. Dalam satuan internasional ini nilainya sama dengan 0,5 kilogram. Benda ini bergerak dengan kecepatan atau kelajuan 6 meter per second. Ditanya besar momentumnya berapa. Oke Sobat 100 masih ingat ya, rumus untuk menghitung besar momentum, yang mana formulanya adalah P sama dengan M kali V. Masukkan masanya 0,5 kg, V dari benda tersebut adalah 6 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, P sama dengan 0,5 kg kalikan 6 meter per second. Ini langsung dihitung saja ya Sobat 100. 0,5 kali 6 itu sama dengan angka 6 ini dibagi 2. 6 dibagi 2 ketemu 3, sehingga besar momentum benda sama dengan 3 kg meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini soal yang sangat gampang sekali. Ketika di soal sudah diketahui massa benda, diketahui kelajuannya, ditanya besar momentum benda, Sobat 100 langsung hitung, yang mana formula yang dipakai di sini adalah P sama dengan M kali V. Masukkan massa bendanya berapa kilogram, kelajuannya berapa meter per second, ini langsung dikalikan saja nanti ketemu ya. Besar momentum benda adalah sekian kilogram meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.